Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah laka wa baraka alaika wajihuma bainahuma fi khair. Hadirin yang saya hormati, pernikahan itu menjadi bagian misi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tujuan di dalam pernikahan itu supaya kita mampu menjalankan visi misi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, selanjutnya mari kita mulai proses ijab kabul ini. Silakan. Saya nikahkan engkau Abdurrahman bin Soleh dengan anak saya bernama Siti Maryam binti Ibrahim dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan emas 10 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Siti Maryam binti Ibrahim dengan mas kawin tersebut tunai. Sah. Sah. Alhamdulillahirabbil alamin.